actingnya sahabat Tani, itu cuma acting aja ya. Maksudnya begini sahabat Tani ya, di sampah organik ini bisa kita manfaatkan sebagai pupuk sahabat Tani ya. Dari sampah organik seperti ini bisa jadi pupuk yang luar biasa, bahkan bermacam-macam. Nah, pada video kali ini admin akan sharing ke teman-teman semua, dari sampah organik seperti ini akan menjadi pupuk bermacam-macam. Untuk hari ini kita akan membuat pupuk ya, pupuk organik cair, dan juga membuat pupuk padat ya, atau yang disebut dengan pupuk kompos. Oke sahabat Tani, terima kasih sudah menyaksikan settingan tadi. Itu hanya sekedar penggugah bahwa kita bisa memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk yang bisa menekan biaya kita dalam proses bertani. Oke sahabat Tani, ini akan admin ambil dulu sampah organiknya. Yang anorganik tidak ya sahabat Tani ya, yang plastik-plastik seperti ini tidak kita ambil, kita hanya mengambil sampah organik saja sahabat Tani ya. Cangkang telur seperti ini kita bisa manfaatkan juga sahabat Tani ya. Nah, ini kulit-kulit melinjo seperti ini bisa kita manfaatkan sahabat Tani. Nah, ini ada juga kulit rambutan sahabat Tani. Kulit rambutan ini bagus juga untuk membuat pupuk sahabat Tani ya. Sahabat Tani, ini juga ada buah apa ini? Oh, buah anggur sahabat Tani. Ini buah anggur yang nggak kemakan sahabat Tani. Sayang ya kalau dibuang-buang seperti ini sebetulnya. Nah, ini juga ada sahabat Tani. Di sini ada toge sahabat Tani. Ini bagus juga untuk dibuat CPT sahabat Tani ya. Ada toge, ada oncom juga sahabat Tani ya. Ini lengkap sahabat Tani ya. Ada juga soleng sahabat Tani. Ini bisa dibuat E4 sahabat Tani ya. Cuma sayangnya mungkin nggak ada kacang panjangnya sahabat Tani ya. Nggak apa-apa. Ini ada anggur, ada kulit rambutan, ada juga ini cangkang telur sahabat Tani. Cangkang telur ini tinggi kalsium sahabat Tani ya. Nah, seperti ini bagus untuk membuat pupuk. Nah, ini ada jeruk juga. Wah, lengkap juga ini sampah ya, ada jeruk juga sahabat Tani. Nah, ada juga tempe ini ada bakterinya sahabat Tani, mantap. Ini ada kacangnya ya, ada kacang kedelainya, mantap. Ini lengkap ini pupuknya sahabat Tani. Tuh kan, benar-benar lengkap sahabat Tani. Ada juga roti, mantap. Ini kita nggak usah banyak bahan lagi nanti sahabat Tani, di sini juga sudah ada rotinya. Nah, ini ada soleng juga. Ini apa lagi nih? Oh, ini mah abu rokok. Ini mah buat pestisida cocoknya sahabat Tani ya. Kita buat yang buat pupuk aja. Nah, ini anggur-anggur ini sayang ini. Ini bisa dibuat skor organik ini sahabat Tani kalau dibuat ini ya, eco enzim ya. Iya, kita masukkan ini sampah-sampah organiknya untuk kita jadikan sebagai pupuk sahabat Tani ya. Mantap ini. Nah, ada juga kulit bawang sahabat Tani. Kalau di dapur memang banyak ya kulit bawang bisa kita manfaatkan ya. Kulit bawang ini udah nggak aneh lagi kalau di dapur. Bahkan sebagian besar orang suka dengan bawang ya, bawang merah, bawang putih. Oke sahabat Tani, kita langsung bawa ini bahan organik lengkap ini ya. Ini sudah ada banyak sekali ini bahan-bahan organik ini. Di sini sudah ada gula juga, ini sudah ada ragi di sini ya, di roti ini. Ini sudah lengkap ya. Kita langsung eksekusi buat pupuk organik sahabat Tani ya. Oke sahabat Tani, selanjutnya kita buat pupuk organik. Dan kalau misalkan teman-teman punya jakaba, ini mudah sekali ya. Sampah-sampah organik ini kita tinggal campur dengan jakaba. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya jakaba, bisa juga dicampur dengan Yakul ya, atau pupuk organik yang teman-teman punya. Pupuk organik apa saja ya. Kalau misalkan teman-teman tidak mau pakai Yakul atau menggunakan pupuk organik, teman-teman bisa menggunakan E4 ataupun M21 ya sebagai dekomposernya. Nah, membuat pupuk organik cair ini bisa ditambahkan dengan gula merah ataupun dengan air kelapa
atau dengan air cucian beras ya. Pilih saja yang mana yang lebih simpel. Nah, kalau Maman Arja Channel ini membuat pupuk organik cairnya hanya mengandalkan jakaba, dan ini buah-buah timun dan sampah organik tadi itu admin akan masukkan biang jakaba pada pupuk organik cair ini, sahabat tani ya. Jadi nantinya ini akan diurai oleh jakaba saja, sahabat tani ya. Karena admin juga satu bulan yang lalu sudah bagikan ke teman-teman semua cara membuat pupuk organik cair dengan biang jakaba ya, sahabat tani ya, yaitu dari sampah pasar waktu itu, dari buah-buah tomat dan buah timun kita fermentasi. Oke sahabat tani, selanjutnya kita tinggal tutup dengan kain, dan jangan lupa supaya tidak terkena sinar matahari langsung, ini ditutup dengan benda lain ya, baik dengan karung ataupun dengan benda yang lainnya, bisa juga dengan tutup seperti ini. Oke sahabat tani, supaya pupuk organik cair dari sampah ini bisa kita manfaatkan lebih luas lagi, maka kita campur juga dengan IMO 1 sahabat tani ya. Dan admin sudah share juga ke teman-teman semua cara memancing IMO 1 dari tanah berakaran bambu. Nah ini produk kemarin sahabat tani ya. Terima kasih sudah menyaksikan untuk yang kelanjutan dari IMO 1 kemarin. Nah kita akan buat IMO 1 ini menjadi IMO 2 sahabat tani. Alhamdulillah ini ada warna kuning juga. Ini dominan Glio Cladium SP sepertinya. Dan kita siapkan karet, kemudian kita siapkan gula merah untuk tambahannya sahabat tani ya. Oke sahabat tani, selanjutnya kita siapkan kain juga sahabat tani ya untuk menutupnya. Oke, kita akan buat IMO 2 di dalam botol ini ya, botol bekas marjan ini. Kita akan masukkan IMO 1 ini ya, atau nasi yang sudah dihinggapi oleh jamur ya, yang sudah terkontaminasi oleh jamur yang sudah kita pancing beberapa waktu lalu ya. Ini 2 hari lalu kita ambil dari tanah perakaran bambu sahabat tani ya. Inilah biang pupuk organik dahsyat dari alam sahabat tani ya. Oke sahabat tani, supaya konsepnya masuk, jadi inilah tujuan kita membuat pupuk organik cair. Tujuan kita mengambil tanah dari perakaran bambu, inilah tujuannya supaya kita mengembangbiakkan mikroorganisme dari alam, supaya kita manfaatkan untuk mengurai pupuk organik cair ataupun membuat pupuk kompos sahabat tani ya. Nah sahabat tani, untuk makanan mikrobanya kita butuhkan karbohidrat ataupun gula ya, ataupun glukosa. Nah kali ini kita akan tambahkan dengan gula merah saja. Lalu nanti IMO 1 ini kita akan encerkan dengan air jakaba. Sebetulnya tidak mesti dengan air jakaba sahabat tani ya, bisa juga menggunakan air kelapa ataupun dengan air cucian beras. Nah supaya konsepnya masuk, supaya teman-teman juga lebih paham, dari pupuk organik tadi ya, dari sampah organik yang sudah kita buat jakaba, kemudian airnya kita manfaatkan, kita simpan lama supaya ini bisa berkembang lagi mikroorganismenya, maka kita masukkan ke dalam botol ini dengan dicampur dengan IMO 1 ya sahabat tani ya. Jadi nantinya ini akan menjadi super mikroorganismenya ya sahabat tani ya. Jadi IMO 2 jaka super ya sahabat tani ya. Oke sahabat tani, selanjutnya kita tinggal ikat dengan karet ya. Kita tinggal tutup dengan kain, kita tinggal ikat dengan karet, dan disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung sahabat tani ya, supaya berkembang. Mau dikocok boleh, enggak juga enggak apa-apa sahabat tani ya. Oke sahabat tani, admin tidak hanya sampai di sini, admin akan bagikan ke teman-teman semua cara membuat pupuk kompos dari IMO 2 ini sahabat tani ya. Nah kita akan gunakan IMO 2 yang tadi itu ya. Kita akan gunakan IMO 2 ya, bentuknya seperti ini, dan ini adalah cara membuat IMO 2 sahabat tani ya. Nah kita akan siapkan air kolam sahabat tani ya, lalu kita akan siapkan juga gula merah sahabat tani ya. Ini cuma simple saja, ini hanya contoh saja, sebetulnya bisa kita tambahkan pupuk organik cair lain seperti asam amino ataupun pupuk organik cair lain supaya mikroba pada pupuk kompos kita lebih kompleks. Nah tapi karena ini supaya masuk ke teman-teman semua edukasinya, maka admin akan tambahkan 1 gelas aja ini IMO 2 yang dicampur dengan air jakaba sahabat tani ya, ataupun boleh dicampur dengan air kelapa sebetulnya. Nah sahabat tani, selanjutnya kita campur dengan air kolam 10 liter seperti ini, kemudian kita siram-siramkan pada kompos kita. Usahakan kalau pengen kompos kitanya itu bagus, usahakan kompos yang sudah lama ya. Kalau misalkan menggunakan kotoran hewan yang sudah
menjadi tanah atau sudah mirip tanah yang sudah tidak bau kotoran hewan lagi supaya lebih bagus. Oke sahabat tani, seperti ini tutorial kita ya. Terima kasih sudah menyaksikan secara lengkap ya, dari kemarin, dari pengambilan dari perakaran bambu sampai ke pembuatan kompos seperti ini. Jadi inilah ya hasil akhir dari kita mengurus mikroorganisme ya, merawat mikroorganisme yang akan kita kembalikan lagi ke tanah. Nah, untuk dosisnya nantinya kalau sudah jadi pupuk kompos seperti ini bisa kita taburkan ke media tanam sebagai pupuk dasar, atau juga bisa digunakan sebagai pupuk susulan, yaitu satu genggam per tanaman untuk dosisnya. Kalau misalkan tanaman keras seperti kopi, kakao, atau tanaman keras lainnya, bisa dibuat lubang dulu, kemudian kita taburkan pupuk organik ini atau pupuk kompos ini pada perakaran tanaman. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.